Miss, good morning, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini ya? Tentunya kita sehat-sehat. Semangat ya untuk belajar di rumah. Walaupun anak-anak belajar di rumah, tetap mandi, terus sikat gigi jangan lupa. Berdoa sebelum memulai pembelajaran kita ya. Berdoa menurut agama masing-masing dan kepercayaannya ya sayangnya. Nah, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hap, hap. Hap, hap. Yes, yes, yes. Tepuk anak hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita semua hebat. Anak-anak Miss, anak-anak hebat TKB 1, anak hebat semua. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 3 Agustus, kita akan belajar mengenal huruf. Ayo anak-anak ambil bukunya seperti ini. Udah. Kan kemarin kita sudah belajar huruf A. Ini sudah kita kerjakan kan? A, apel. Nah, sekarang kita buka halaman 4 dan halaman 5. Yang dua ini kita kerjakan hari ini ya, halaman 4 dan halaman 5. Oke. Anak-anak juga jangan lupa tulis hari dan juga tanggal serta nama anak Miss dan kelas kita TKB 1. Ini hari Selasa, 3 Agustus 2021. Ini nama Miss ya, Miss Esther. Lalu ini TKB 1. Nah, sekarang huruf B. B, baju. B, baju. Nah, ada di sini titik-titik tulisan baju. B, A, ba. Ini ya, B, A, ba. J, U, ju. Baju, bacanya. Ini kan ada gambar baju. Oke, lalu tugas kita apa ya, Miss? Nah, anak-anak, tarik garisnya ini, yang titik-titik ini, kita tulis dia. Oke, huruf B, huruf A, huruf J, huruf U-nya. Nah, di sini ada gambar bajunya ini di sampingnya. Udah. Nah, terus kan ke bawah. Yang di samping ini kan ada huruf B. Lalu ada yang digaris. Dibuat titik-titiknya. B-nya ada 3 kan? 1, 2, 3 yang digaris ini. Oke. Lalu kita tulis ya. Ikuti ya. Nah, huruf B-nya kita tarik garisnya pelan anak-anak Miss. Udah. Pelan aja. Oke. Oh iya, tadi ini belum Miss buat ya. Yuk kita ini dari sini dulu ya sayang ya. Dari sini dulu. Tarik garisnya, titik-titiknya ikuti. Terus titik-titiknya. B, huruf A, A kecil. Oke, tarik lagi. J, J itu seperti payung. Tarik titiknya di atas, taruh di atas. Kemudian huruf U. Oke, ini dia baju. Kates, oke. Sekarang kita lanjut lagi ini. Titik-titiknya diikuti. Nah, anak-anak buat sendiri di rumah ya sayangnya. Anak-anak Miss pasti anak-anak hebat, anak-anak pintar. Nah, di sini sekarang kita yang buat sendiri. Tarik garis lurus, terus buat perutnya ke sebelah kanan. B, baju. Sekarang huruf C. C, cermin. Ini gambar cermin. Oke, kita buat huruf C-nya dulu ya di sini ya. Tarik titik-titiknya huruf C, lalu huruf E, kemudian huruf R. Nah, ini M lagi. M itu ada 3 kakinya. Oke, ikuti titik-titiknya. I. Oke, kemudian N. Cermin. C, cermin. Ini gambar cerminnya. Lalu anak-anak buat juga di sini. Ini kan udah ada huruf C, C kecilnya. Ini C kecil. Lalu kita ikuti lagi titik-titiknya. Pelan, 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 pelan. Hup. Dia setengah lingkaran huruf C-nya. Ayo anak-anak pasti bisa. Anak-anak pintar semua. Lalu kamu tulis lagi di sini sendiri huruf C-nya. Perhatikan ya. Tarik garis setengah lingkaran. Ini C kecil. Nah, anak-anak tulis sampai di sini semua. Huruf B-nya juga sama ya. Tulis semua. Oke. Kalau sudah selesai,
Anak-anak, jangan lupa bilang sama mama, papa, ataupun kakak maupun abangnya, ditandatangani ini ya sayangnya, ditandatangani bahwasannya anak-anak sudah selesai. Nah ini, lalu ini kan ada tulisan paraf guru, nanti Miss Esther yang buat ini ya, yang menilai bukunya. Nanti orang tua dan anaknya bakalan kita nilai bukumu ya nak. Jadi anak-anak harus jaga bukunya, harus rapi, harus bersih, jangan dicoret-coret ya. Oke anak-anak.